wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini orang yang bakhil tadi, merasa dirinya cukup, enggak butuh pertolongan Allah. Ya. Enggak butuh dengan kenikmatan akhirat. Iya. Merasa sudah cukup dengan kenikmatan dunianya. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan al husna. Iya. Dia mendustakan al-husna. Sama tadi makna al-husna salah satu dari tiga penafsiran. Ya, dia mendustakan al-husna, mendustakan pahala di akhirat, enggak yakin apa mendustakan Allah akan berikan ganti, enggak beriman. Ya. Kemudian juga dia mendustakan kenikmatan di surga. Karena dia pikir apa? Surga yang dijanjikan di Al-Qur'an cuma ada buah-buahan. Ya. Kalau di dunia saya sudah banyak menikmati berbagai jenis buah-buahan. Apa? Cuma kebun. Ya. Cuma sungai. Ya. Bidadari. Nah, itu semua saya sudah miliki di dunia. Ya, di dunia saya sudah punya banyak istri. Mending kalau istri ya. Banyak apa disebutnya aspri, asisten pribadi, ya cantik-cantik, ya rumah megah, kebun banyak, mau bikin sungai mengalir di bawah juga mudah, sehingga nggak tertarik lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan tentang surga. Ya, na'udzubillah. Nah, inilah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dia merasa kalau berinfak itu akan berkurang hartanya. Karena tadi kan golongan pertama kalau berinfak dia yakin justru akan bertambah. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih besar jumlahnya. Kalau dia enggak, dia akan meyakini kalau saya keluarkan infak apalagi nominalnya sekian, wah berkurang dong saldo saya, berkurang harta saya. Makanya orang yang bakhil itu sebetulnya dia adalah orang yang paling menderita hidupnya. Ya, orang yang sangat menderita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul bakhili wal mutasaddiq kamatsali rajulaini alaihima jubbatani min hadid." Perumpamaan orang yang bakhil, ya, orang yang pelit untuk sedekah, dan perumpamaan dengan orang yang mutasaddiq, orang yang gemar bersedekah. Jadi perumpamaan dua orang yang saling palak belakang, yang satu bakhil, pelit, yang satu dermawan, suka sedekah. Jubbatani, seperti dua orang yang masing-masing mengenakan jubah min hadid, yang terbuat dari besi. Jubah terbuat dari besi, mungkin sejenis pakaian perang. Karena dalam riwayat yang lain disebut junnatani. Junnatani itu perisai, pakaian yang melindungi dirinya dari serangan musuh. Makanya disebut dari besi. Ya. Qadittur aydihima ila thudiyihima wa taraqihima. Nah, pakaian seperti ini mengekang sehingga terpaksa kedua tangan mereka terbelenggu, terikat ke dada dan ke kerongkongan mereka. Jelas? Jadi seperti orang pakai jubah dari besi tapi sempit, mengekang sampai terbelenggu, terlipat tangannya. Hadza shiratun mustaqim.